Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kerana dapat jumpa lagi pada petang ni dan kita baca kitab penawar bagi hati. Sampai muka surat berapa? Wah? Ini 75 Ustaz. 75. Ya, betul. Eh? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul eh? Betul tak? Baik, kan. Apa lagi? Ya. Yeah. Kita sebelum ni slide ni setengah dari kebinasan lidah yang banyak itu kan. Tengok slide ni ke? Sekejap. Yang lain cuba tengok kat mana kunci. Ustaz, saya tanda dekat 78. 78? Dan ada pun berbantah-bantah. Dan ada pun berbantah-bantah. Okey. Berbantah-bantah. Okey, 78 kot. Okey, guys. Maaf, Ustaz. Slide yang akhir, slide ni kot, Ustaz. Yang ni lah, yang dia tunjuk ni. Haa, ni slide yang akhir. Haa, okey. Ada pun berbantah-bantah. Ini lagi satu dia nak cerita pasal kebinasaan lidah. Nama kebinasaan tu berbantah-bantah. Bila kita kata berbantah-bantah, pastilah apa yang kita faham, eh, apa yang kita faham, dia melibatkan dua orang. Ni. Melibatkan dua orang. Kalau seorang-seorang, dia tak adalah bantah-bantah. Pastilah dia melibatkan dua orang. Dua orang peserta. Dua pihak, Ustaz. Yes. Dua pihak. Betul. Kita pakai kepada pihak. Mungkin grup by grup kan. Grup dengan grup. Mungkin korang dengan korang. Macam-macam kemungkinan. Okay. Iaitu mencela akan perkataan orang lain. Ini maksud baca bantah ni. Dia punya tarif di sini. Dia punya tarif di sini. Apa yang dikatakan baca bantah ni. Dia mencela perkataan orang lain. Ini. Ada pertama lain. Dengan mendahirkan
padanya segera pada lafaz atau pada mana? Konden ke tak dia? Konden. Itu dia. Akibat. Dia membawa satu kesan akibat di sini, di bawah ni. Ini ada akibat. Alamak, salah. Ini akibat. Akibat daripada berbantah-bantah tu. Melahirkan meninggi diri. Meninggi diri. Dan kelebihan diri. Ini meninggi diri ini dikatakan kemegahan. Dan ini kelebihan diri ini kalau silap-silap dia akan melahirkan sikap apa? Sikap apa ni? Kalau kita rasa diri kita bagus, diri kita lebih sombong. Sombong. Iya. Yeah. Riak, takbur. Dia akan melahirkan sombong. Punca, punca daripada apa? Punca daripada tadi ni berbantah-bantah. Punca daripada sini. Itu sangat membimbangkan lah. Bila ada sikap bantah-bantah ni, sangat membimbangkan. Dia punya ni. Ada orang nak tangan ke? Ya, Zat. Nak tanya sikit, Zat. Ya. Okey, menzahirkan padanya cedera, Zat. Pada lafaz. Maksud cedera tu apa, Zat? Cedera ni maksudnya kita condemn. Okey. Terima kasih, Zat. Condemn perkataan dia. Kita kata tak. Kau cakap tak lah. Macam ni. Cedera dengan perkataan dia. Sama ada pada lafaz dia atau pada makna apa dia cakap. Dia macam-macam ni perkataan kan? Perkataan. Maknanya, kalau kita kata condemn lah. Condemn. Condemn. Jadi, yang kedua, dalam kita kata apa? Dia melahirkan akibatnya, satu, sebagai satu, nombor dua, akibat dia, satu, dua ni, ini dia melahirkan perangai buruk. Buruk ni dia kata apa? Keji nafsu. Apa dia? Yang suka hina orang lain. Yang suka ini orang lain.
Okey. Maka berbantah-bantah itu menguatkan dia akan dua perkara yang sangat keji. Dua ni. Dia kata dua ni. Akan lebih menebal jika lebih banyak berbantah-bantah. Maksudnya kalau lebih banyak bantah-bantah, akan lebih kuatlah dia punya sikap sombong. Lebih banyak bantah-bantah, akan lebih kuatlah perangai buruk keji dia suka menghina orang lain. Kenapa dia suka menghina orang lain? Dia rasa diri dia hebat. Dia rasa dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan. Okey. Ini. Ada perkataan ni yang kita boleh ambil lah. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata. Orang yang dungu mengajak aku berbicara dengan penuh kekasaran. Lalu aku enggan menjawabnya. Lalu aku enggan menjawabnya. Dia menambahkan kedengungannya. Dia menambahkan kedengungannya. Sedangkan aku menambahkan kelembutanku. Bak kayu gaharu yang harum apabila dibakar. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ada orang kata, dia kata ada orang ajak aku cakap kasar-kasar dan aku tak jawab. Aku diam. Aku diam, dia kata. Bermakna dia sedang menambahkan kebodohan dia, cakap kata-kata dengan aku. Menunjukkan kebodohan dia, cakap kata-kata dengan aku. Sedangkan aku diam ni, maknanya dia cakap kata kasar ni, dia macam burn up. Burn out. Dia macam bakar hati orang lain. Tapi sebenarnya yang dibakar itu adalah kayu gaharu. Aku ibarat kayu gaharu yang dibakar. Apa yang dibakar aku, aku akan kelihatan lebih harum. Apa yang dia dibakar. Faham tak maksud ni? Faham ke tidak? Tak faham. Tak faham. Tak faham. Kita bakar kayu garu. Garu ni dia akan wangi. Kita cakap kasar dengan orang. Orang itu dia macam kayu garu. Dia diam. Imam Syafi'i kata aku diam je. Diam. Dia bakar aku. Dia bakar aku macam mana? Dia kata-kata aku. Dia cawak kasar-kasar dengan aku. Maknanya dia bakar hati aku. Bila aku berdiam, aku ni ibarat kayu gaharu yang sedang dibakar oleh seorang, menyebabkan wangi je keadaan. Dia menjadikan aku bertambah wangi. Okey, faham? Faham, Ustaz. Faham. Maksud wangi dia tu. Yelah,
Garu kan bila dia bakar dia wangi. Yelah, maksud wangi tu maksudnya macam mana? Maksudnya waktu wangi tu maksudnya tenang ke apa ketenangan dia akan bertambah. Kemuliaan dia akan bertambah. Orang tengok dia lebih lebih baik. Orang tengok dia lebih hormat. Dan diam itu memberi manfaat pada orang lain. Kalau dia jadi dia bergaduh, dia menjawab dengan kasar, mungkin ada orang lain akan campur, dia jadilah bergaduhan yang besar. Jadi dia ibarat kayu garu yang sudah dibakar. Sedangkan rumah dia memberi manfaat pada orang lain. Faham ke tidak? Boleh faham. InsyaAllah. InsyaAllah faham Ustaz. Boleh faham eh? Ini kata ulama mazhab kita ni. Imam Syafi'i dia kata gitulah. Orang yang dulu mengajak aku berbicara dengan penuh kesaran. Dia biasalah zaman dulu. Zaman sekarang pun ramai juga. Maksudnya Imam Syafi'i kata ada orang datang aku cakap kasar dengan aku. Dan aku diam. Bila aku diam, dia menambahkan keburuhan dia. Kenapa? Dia cakap dia kasar. Dan sedangkan aku menambahkan keluputanku. Bak kayu gaharu yang harum apabila dibakar. Dia cakap tu, dia macam bakar hati kita lah. Dan kita diam. Jadi macam kayu gaharu lah. Orang bakar kita. Orang sakiti kita. Tapi dia tidak membalas. Tetapi dia mengeluarkan bau wangi apabila dia dibakar. Itulah maksud dia. Itulah maksud dia. Okey, faham ke tidak? Faham, Ustaz. Okey. Depan ni jadi kayu garu. Eh, depan ni kayu, jadi kayu garu. Apa kan? Kulit pokok garu pun mahal, Ustaz. Eh, mahal? Ada orang tanam pokok garu. Orang Singapura datang ambil. Dia buat minyak wangi. Bahkan, dia kata dua perkara ni. Apa maksud dua perkara ni? Bahkan dua perkara ni akan menyebabkan lebih tebal jika banyak bantah-bantah. Engkau akan jadi orang yang lebih sombong kalau kau banyak bantah-bantah. Sebab tu kan, ini saya pendapat saya kan. Berdebat kat sekolah ni, dekat universiti-universiti ni, kadang-kadang dia, ada kala dia macam tak baik lah. Ada kalanya lah, kalau tak dibimbing lah. Dia bagus, dia melatih para pelajar ni agar pandai mematahkan hujah kan. Mengeluarkan fakta. Pada asalnya dia ni benda yang baik lah, latihan yang baik. Tapi kalau tidak disertai dengan latihan, iman dan ajar dia apa benda yang dia buat ni, nanti takut melahirkan anak-anak yang tu tau. Yang sombong. Anak-anak yang megah. Anak-anak yang megah. Dia patah kau hujah orang tu. Wah, dia rasa bangga. Ini yang nak kena ambil. Cikgu nak kena ambil perhatian lah ni. Mungkin dia suka berbahas, Ustaz. Betul. Nanti dia kerja Dia jadi macam lawyer. Objection. Kau dia kata. Dia kerja dia. Bantah je orang. Dia naik time meja tu, Ustaz. Time meja dia cik ni. Dia jadi ketua union je. Ni yang takut lah, ni yang takut kan. Bukan, dia bagus. Budak-budak yang pandai bahas ni, dia ada satu intelijen tau. Dia ada intelijen, dia ada kecerdikan yang lebih baik daripada kanak-kanak lain tau. Dia spontan lah, dia boleh dengar dan dia ada fakta dan dia boleh patahkan hujah tu dengan fakta yang betul. Tapi kalau dia tak dibimbing, nanti bila dia menang, dia lahirkan rasa sombong dan yang kalah ni melahirkan rasa dendam. Ni tak bagus ni. Dia rasa dia hebat, Ustaz. Bila dia pandang tu, dia rasa dia hebat pada orang lain. Ni tak apa ni. Kalau tak dibimbing, bukan dia kata apa perbahasan ni bagus, tak bagus. Kalau tak dibimbing, kalau tak dibimbing, kalau dibimbing, dia menghasilkan pelajar yang berkualiti. Jadi dibimbing je lah. Walaupun dia pandai mematahkan hujah dengan cara yang profesional, tapi dia mesti rasa akal hujah yang diberi tu, kepandaian dia, kefasihan dia dalam bercakap dalam kata-kata tu, yang kadang-kadang menjadikan apa dia dapat mempengaruhi pengadil sampai dia menang,
dia kena faham itu adalah bukan kelebihan pada diri dia, tapi adalah anugerah Tuhan pada dia. Ha, ini dia nak kena rasakan belajar begini. Barulah berbahagia itu beri manfaat. Kalau tidak, dia melahirkan benda tak baik. Apa? Sombong. Bangga diri. Dia rasa melahirkan benda tak baik. Jadi, sebab itu perlu pada bimbingan lah. Bimbingan. Jadi ni, dia kata ni. Ini siapa yang bakar ni? Ini bakar. Apabila dibakar. Ha, ini maksudnya apa? Pihak orang membantah. Ha, orang yang bercakap kasar. Ni. Orang yang bercakap kasar. Dia yang bakar. Kayu gaharu tu siapa? Pihak mana ni? Orang yang berdiri. Pokok gaharu, Ustaz. Orang yang berdiri. Orang. Orang yang diam tadi. Orang yang diam. Aku enggan menjawab. Ah, dia ni wani. Ni. Ah, wani. Ah, aku enggan menjawab. Sebab tu jangan layan sangatlah. Kalau orang-orang dungu cakap kita, jangan layan sangat. Boleh terangkanlah apa benda yang patut terangkanlah. Tapi sebab tu elok kita jangan ambil perhatian dengar. Biarlah dia. Ha, biarlah dia. Jadi kita nampak dua ni. Ini. Dua benda ni. Ini satu nama ni. Kemegahan. Ha, satu nama ni. Kesombongan ni. Alamak. Ha, ni lah. Buku ini orang lain ni. Ini dua ni. Sama juga. Ini nama dia. Madmumah. Ini juga nama dia. Madmumah. Jadi rupanya kenapa dilarang dalam agama untuk jangan berbantah-bantah. Kenapa? Dalam tak sedar, dia menghasilkan, menebalkan, ni akan dia menebal. Dia akan menebalkan mazmumah. Ni. Dungun tu macam mana, Ustaz? Ya? Yeah? Yang dungun tu macam mana? Dungu. Bodoh. Dungu. Dungu ni bodoh. Kedunguan, Ustaz. Dungu. Kedunguan. Kedunguan. Terbelit lidah nak sebut ni. Dungu tambahan. Kedungungan. Kedungungan. Kedunguan. Kedunguan. Betul tak ni? Dungu. Buang NG tu tak? Buang NG yang second. Oh, dia kena mana buang eh? Tak ada Dunguan. Ha, kedunguan. Ha, betul Ustaz. Dunguan ni dungu lah. Dungu ni apa? Bodoh. 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 Bengong. Bodoh. Itu dungu. Dungu. Maknanya orang yang cakap kasar dengan orang ni, Imam Syafi'i panggil orang bodoh. Ha, orang bodoh. Orang yang cakap kasar dengan orang ni, dia panggil orang bodoh. Kita nampak kadang-kadang kan, kat pejabat pun berlaku juga kan, tengok. Dia geram dengan orang tu, dia pergi kat partition orang tu, dia masuk, dia bantai orang tu, dia cakap macam-macam. Dia cakap macam, kau ni gitu. Dia cakap, kadang-kadang sangat level tu, kerja tu. Dan budak ni diam. Diam. Kenapa dia diam? Dia menunjukkan, aku ni adalah gaharu. Yang memberi manfaat pada orang lain. Aku bukan macam kau. Aku macam bukan kau. Aku bukan orang sombong. Aku bukan dengan percakapan kau ni menyebabkan aku lawan cakap kau, menyebabkan aku sombong. Menyebabkan aku megah kadang-kadang. Dan aku tidak nak, tidak mahu menebalkan madumah aku. Jadi, aku mengambil keputusan untuk diam. Tunggu dia call dulu besok pagi. Ha, kau nak cakap dengan dia. Okey, semalam aku nak lawan cakap kau. Sebab apa? Engkau marah. Aku nak lawan. Kau cakap kasar. Aku nak lawan. Kenapa? Aku tak dungu macam kau. Okey, sekarang ni aku cakap benda sebenar.
gini 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 gini. Okey dah. Dia tak mau terima dah. Saya boleh hantar. Saya boleh hantar. Lalu tu menunjukkan kita punya wataknya betul lah. Sikap yang profesional. Sikap yang profesional kita. Ini kalau nak simpulkan dengan lebih mudah faham, ini adalah sifat terkeji. Ini sifat terkeji ya. Ini sifat terkeji. Ustaz tanya boleh? Bila? Apa pandangan Ustaz tentang perdebatan agama? Tak dengar. Apa pandangan Ustaz tentang perdebatan agama? Perdebatan agama? Apa yang didebat eh? Kak, tutup video kak. Kak Su, tutup video kak Su. Kak Su, tutup video kak Su. Apa maksud perdebatan agama? Contoh dia macam yang ada kan orang buat program-program. Bila? Apa yang didebatkan? Mungkin isu-isu yang menjadi perdebatan tu mungkin yang agama lain query. Bila dia kena buat cara, dia kena buat cara tertutup lah. Dia punya kena buat cara tertutup. Dia bukan perdebatan. Dia perbincangan. Mungkin orang bukan Islam nak tahu kenapa Islam buat macam ni. Dia bincang. Dia bincang. Ya, yeah, kadang-kadang Ustaz, banyak yang berlaku ni antara ustazah ke ustaz ke, dia orang tak puas hati sesama dia orang tu, dia orang timbulkan isu ni, dia buat video, dia viral. Maksudnya dia tak puas hati, macam ustaz ni tak puas hati dengan kenyataan ustazah ni. Sepatutnya benda ni dia orang duduk berbincang, bukannya disebarkan, diviralkan. Tapi bila dah viral ni, banyaklah pro kontra dia Ustaz. Banyak pro kontra, betul lah. Banyak pro kontra dia. Dia boleh boleh cakap secara terang-terangan jika perkataan yang orang lain cakap itu menghina agama Islam, dia boleh cakap terang-terang, boleh cakap boleh cakap. Tapi kalau isu-isu yang elok tidak dihebohkan, kenapa apa bimbang menambahkan lagi celaru dalam masyarakat, ini yang kita tak nak lah. Orang dengar lebih celaru tu, macam mana ni. Dan kebanyakan orang awam ni, dia tak mengaji. Betul. Dia tak mengaji. Dan ada orang awam, dia hanya bertanyakan benda-benda yang viral. Sedangkan benda-benda yang wajib untuk tahu, dia tak tahu. Ada orang tanya kan, betul ke tunjuk macam ni, macam Yahudi, macam Kristian? Tak, sebenarnya saya tahu lah. Yang saya tahu dulu, nenek kita tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni kan? Pakai ni kan? Pakai ibu jari ya? Dan inilah kesepanan yang kita ajar dulu lah. Yang kita belajar dulu dari cikgu kita. Sama dia boleh Yahudi ke apa, kita tak tahu. Pertanda guna lah, tunjuk je, tak apa. Tak ada masalah apa. Ini yang mereka memikirkan. Sedangkan ada benda lain yang lebih besar. Mengenal pada Tuhan. Membetulkan Tauhid. Patut itu yang patutnya mereka lakukan. Tapi ini tidak terjadi ya. Tak jadi. Jadi perbantahan ni kadang-kadang dia tak ada bawa manfaat. Tetapi menambahkan, membukakan lagi ruang keliru pada masyarakat. Itu yang tak bagus. Okey. Tengok lagi. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan barang yang engkau dengar dengan perkataan yang sebenar. Dan bahawa engkau diam dari barang yang engkau dengar dan perkataan yang salah. Melainkan apabila ada menyebutnya faedah bangsa agama, maka menyebut engkau dengan lemah lembut. Okey. Jadi, apa yang sebenarnya perlu dibuat bila timbullah suasana berbantah-bantah ini, ini benda yang kena buat. Ni. Jadi dia punya question dalam dalam ni, dia punya persoalan dia, apa perlu dibuat? Maka dia kata hendaklah ia, kat sini lah. Maka hendaklah ia, tidak lagi apa? Dua perkara. Membenarkan. Tiga perkara itu benar.
Kadang yang dibantah tu lah. Dibincang itu benar. Membenarkan. Jika perkataan itu salah, pendapat yang orang beri itu salah, jika salah, hendaklah engkau diam atau ada pilihan kedua, atau engkau menyebutnya dengan lemah lembut. Menyebut ni maksudnya apa? Apa maksud menyebut? Engkau menerangkannya. Dia tu diam ke dia? Mana? Dia dia ke diam nanti salah dia. Bila nak engkau diam. Diam. Ha, diam. Atau engkau menyebutnya. Ha, menyebutnya ni maknanya menerangkan. Menerangkan dengan lemah lembut jika engkau dapati ada faedahnya pada bangsa agama. Kalau engkau rasa engkau terang kat dia pun jadi bergaduh lagi, ha, tak payah terang. Entah dia, biar dia. Biarlah dia. Itu lebih menyelamatkan kita. Daripada bergaduh, jadi bergaduh, jadi berperang, tak guna. Okey. Lagi ada dua tindakan lah. Kalau benda itu betul, betul. Maknanya jika tiada faedah, ni nota tambahan untuk kita faham. Jika dirasakan tiada faedah dari segi agama untuk menerangkan, maka lebih baik mengambil pendekatan berdiam diri. Ada satu hadis yang dalam tu lah. Dia boleh banyak hadis kan. Barang siapa meninggalkan ia, Ustaz, saya tak faham lah. Jika dirasakan tiada faedah dari segi agama untuk menerangkan, apa maksud tu? Kalau dia explain pun budak ni, kita dia ada cakap dengan orang dengan kita. Dia cakap kita kata kasar. Kita kata kalau kita explain dengan dia, mungkin dia boleh terima. Tapi kalau kita explain dengan dia, jadi lagi bergaduh besar, tak ada manfaat pada agama dia. Menyebabkan dia jadi lagi kasar. Jadi, taklah dia bersikap, jangan jawab. Jangan jawab. Elok jangan jawab. Jadi, dia kena nilai.
Elok aku jawab ke elok aku diam? Kalau aku jawab ada ada perintah, ada 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 ni tak. Tapi syaratnya dia mesti menerangkan dengan lemah lembut, bukan dijawab kasar. Ha, bukan jawab kasar. Kalau dia rasa tak ada faedah, ni cakap pun tak faham, ni tak nak faham orang pun cakap. Elok apa? Elok diam. Okey, faham tak? Faham, Ustaz. Ustaz, kalau macam brainstorming tu kan, orang kan macam berbantah-bantah kat Ustaz. Macam mana, Ustaz? Brainstorming, memang dia berbantah-bantah. Brainstorming tu tak apa tu. Yang profesional dia, tak berbantah-bantah, Ustaz. Dia kadang-kadang jadi bantah ni sebab apa tau. Bila kita kata A, orang kata B. Orang kata C, orang kata D. Itu jadi brainstorming tu. Itu yang brain dia suka storming tu. Jadi jadi ribut dalam kepala otak. Jadi ribut. Dia brainstorming ni dia ada satu, bagaimana satu dia panggil challenge patient tu. Challenge patient. Okay, kita present kita punya bajet. Buat challenge. Berapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Itu challenge patient. Nanti kita bagi the most logic punya fakta macam ni. Kenapa tak macam ni? Macam ni. Kenapa tak macam ni? Sebab macam ni. Dan kita dah prepare. Dia akan tanya, mungkin dia kata, kenapa macam ni? Kita boleh jawab. Itu brainstorming. Brainstorming ni maknanya semua orang muntahkan idea dia dan akhirnya kita bincang untuk kita dapatkan satu idea yang baik. Dan mestilah ada one person yang buat decision. Dan orang moderator, lain, moderator. Orang lain tak boleh bangkang. Kalau one person tu yang betul dia kata, okay, apa nak ni? A, okay, dah. Yang beri cadangan A, ialah A, okay, tak apa. Yang beri cadangan B, C, D, tak boleh kita apa-apa, dia diam. Kalau dia A, B tak suka, C tak suka, D tak suka, dia cakap balik, tu dia bantah-bantah. Kadang orang buat retreat kan. Pergi dekat PD, pergi dekat tepi laut. Pening kepala. Pening kepala. Kadang performance session 3 jam, direct. Belajar tauhid 3 jam muntah, brainstorming session 4 jam. Lagi muntah. Belajar tauhid pun sejam je break. Sejam setengah je break. Tak boleh lama. Bagi tahu. Dapat akal ni penat. Tapi kalau sini ni orang buat 2 hari. Tahu. 2 hari. Pum buat 2 hari. And then dia come pada satu resolution. Kan? Resolution dia apa? Okay, daripada brainstorming ni kita berputusan untuk membuat ni. Maknanya tutup. Tak tahu cakap apa-apa dah. Dia yang gaduh, jadi bergaduh ni berapa? Dekat luar orang cakap. Grup ni cakap, oh ni bini. Itu yang jadi masalah. Ketaatan kita pada orang yang diberi tanggungjawab, bos kita, dia decide, dah cukup. Sebab apa? Anything dia kena responsible. Okay. Kita punya kembara jangan ada bulu suami. Kita nak guna otak ni punya tauhid ni. Kita really like ya. Okay, gini. Dah. Kita dapat tempat dah. Mostly confirm tempat tu. Betul? Mostly confirm Betul. Dia jadi gaharu je Ustaz, dia nak cakap ya tu. Mana doktor ni diam. Apa Ustaz? Mostly confirm the place. We have confirmed it. Actually, dia tempat kepunyaan Ustaz Hasnan yang UKM tu. Very nice place, Ustaz. InsyaAllah. Dr. Hasnan tu tu tempat dia Bukan Negeru tu. Kita dapat tempat lain, Ustaz. Yelah. Yang pergi dari tu, Dr. Hasnan ada tempat? Yang kita jumpa, yang kita dapat tu. Kita confirm situ lah, insyaAllah. Okey lah. Nanti buat announcement lah. Susun ayat dia dulu, buat announcement. Sudah, Ustaz. Okay. Nidar. Any question, Nidar? So, Ustaz. Kalau sekarang ni kita banyak ada WhatsApp group semua tu kan. Kadang-kadang orang tak cakap direct. Dia akan cakap peli-peli kan.
macam macam nak nak tuju kat kita tapi dia tak sebut nama kita. Adakah kita patut macam biarkan saja dan bersabar ataupun kita perlu say something untuk make sure orang tak salah sangka dengan kita? Macam Ustaz? Kalau, kalau dia dia dalam bahasa urut dia sindir kita, kita jadi garu. Sindir ni sebenarnya cakap kasar. Cakap yang kasar tetapi diolah dengan perkataan lembut. Ah, itu nama sindir tau. Sindir ni punya perkataan kasar tau. Tapi diolah pada cakapan yang lembut. Orang kedah kata dia sindir-sindir. Apa kita kena buat? Kita jadi garu. Apa? Dia diam ni. Diam, jangan layan. Itu orang bodoh cakap tu. Jangan layan, jangan layan. Jangan kita, kita ada tahap akal kita sendiri yang Allah berikan. Jangan kita turunkan akal kita dengan cara dia. Dengan terlayan apa dia cakap. Ha. Dia orang jadi dia orang ni orang bodoh. Tahu? Oh. Macam ni lah. Dia macam dia kata. Dia cakap lembut. Tapi dia ada dia ada nada yang kasar dia sembunyikan. Dan dia simpulkan nada kasar tu. Jadi gula-gula yang dia racun. Tahu? Oh. Dalam tu dia racun dia cakap tu. Bisa. Orang dengar, orang terasa hati. Tapi dia balut dengan gula-gula. Supaya orang kena ni, dia makan gula-gula tu. Akhirnya, gula-gula ni jadi racun dalam perut dia. Itu sindir. Jadi, jangan, jangan makan racun ni. Ah, jangan makan racun ni. The best, kita reply, no comment. Katalah dia kata kan, ada orang tu berlagak, baru beli kereta baru. Dia bukan cakap anda gurau tau. Dia cakap satu benda yang yang dia nak, kita tahu, kita boleh rasa. Dia cakap untuk kita. Kita, sama ada kita diam atau kita kata no comment, dah cukup. Kita kena stop. Kalau tidak jadi bantah-bantah. Sebab bila kita argue, nanti akan ada satu grup yang setuju dengan kita. Ada satu grup yang setuju dengan dia. Betul tak? Betul. Jadi dia akibatnya tak ada benda lain lah, pergaduhan. Baik Ustaz, masih Ustaz. Kalau saya macam itu, kalau selalu jadi itu, saya left belum. Melayan. Betul Ustaz, saya pun dah juga. Banyak benda lain nak buat lah sebenarnya hidup ni. Banyak benda lain yang bermanfaat. Serabut Ustaz, serabut. Betul. Banyak benda yang bermanfaat. Saya dah tinggalkan. Kuliah pun banyak nak tengok WhatsApp, tak sempat Ustaz. Banyak benda nak buat. Banyak benda nak buat. Betul saya tak nak ulang kaji pelajaran ke apa benda ke. Nak layan orang itu buang masa lah. Nescaya diperbuat baginya nak pagar semayang ke pergi bagus lah. Rumah pada keliling surga. Sebab tu jangan sensitif sangat lah dengan orang. Nanti kita boleh jadi sesak. Ini hadis lah. Kalau kalau orang cakap apa-apa kita, waktu hati kita marah dia, dia cakap orang tu diam dulu. Kita diam dulu. Jangan 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 layan WhatsApp tu, diam dulu. Diam dulu, relax dulu. Kalau kita rasa boleh cakap dengan lembut, kita cakap. Kalau tidak, elok kita ambil pendekatan diam. Kalau kita kata, kalau kita explain pun, dia ni memang ada satu etik. Satu etik yang memang attack kita tau. Satu sikap yang attack kita. Whatever kita explain dekat dia pun, kita boleh rasa dia ni takkan terima. Malahan bila kita respon pada dia, dia nampaknya kita ni ambil perhatian pada percakapan buruk dia. Dia nampak kita ambil perhatian. Dan dia telah rasa dia menang. Kenapa? Dia telah berjaya tarik perhatian kita dan dia telah berjaya menyakitkan hati kita. Kononnya. Kononnya. Tapi kalau kita mengambil pendekatan diam, kenapa? Kita rasa kalau kita cakap dengan dia pun tak guna, cakap dengan lembut pun tak ada makna, benda yang kita kena buat adalah menjadi gaharu dan mendiamkan diri. Imam Syafi'i punya perkataan tu sangat dalam tu makna tu. Orang bakar pokok, pokok ni keluar wangi. Pokok apa? Pokok gaharu. Orang bakar pokok, pokok ni keluar wangi. Pokok apa? Pokok gaharu. Orang bakar hati kita, kita diam. Keluar mangi oleh diri kita. Kenapa? Bertambah kelembutan kemuliaan kita. Di sisi Allah dan Rasul. Orang lain kata, kalau aku jawab, bantai dia balik. Tak. Itu engkau, bukan aku. Aku bukan cara tu.
aku tak diajar secara tu. Sebab aku faham agama ni macam ni. Kau faham macam mana tu pulang kau lah. Tapi aku faham agama macam ni. Wah, nanti nampak dia macam dia menang. Siapa kata dia menang? Orang yang menunjukkan keburuhan daripada orang dia menang. Betul tak? Menang pada penilaian dia, dia menang lah. Dia rasa, ah tengok, aku tak lawan lah. Tapi di sisi Allah, dia tak menang. Eh, ini hadis ni. Barang siapa meninggalkan dia, ini arahan ni, arahan. Arahan apa ni? Arahan tinggalkan. Ni. Tinggalkan berbantah. Tinggalkan berbantah. Walaupun ketika itu ia yang sebenar. Dia berada dalam ketika dia tahu apa yang dia cakap ni benar-benar. Ini dikatakan inilah balasan dia. Apa balasan dia? Dia mendapat satu ganjaran. Apa balasan dia? Balasan. Balasan dia apa? Dia mendapat rumah di setinggi tinggi syurga. Kenapa dia dapat rumah di syurga? Kerana dia mujahadah dengan meninggalkan berbantah-bantah. Ini pula meninggalkan berbantah. Ni. Barang siapa meninggalkannya? Meninggalkannya. Nya ni berbantah-bantah. Ini sama juga ni. Ni tinggalkan berbantah. Yang ni. Apa dia punya balasan? Kat sini pula balasan dia. Apa yang Allah janji dalam balasan ni? Dalam keadaan salah. Salah pun dapat ni tau. Dia benda dia cakap salah. Dan dia punya perusahaan tidak mahu menegakkan benda yang basah. Ha, itu lebih kurang. Dia kata ketika salah. Ketika salah. Ketika benda yang dibantah tu memang dia tahu salah. Tapi Allah sebabkan dia meninggalkan bantah tu, Allah kasih pada dia. Kenapa? Bukan sebab dia salah. Sebab dia berjaya meninggalkan berbantah. Maka balasan rumah pada keliling syurga. Tak, kalau orang tu dia bantah-bantah hal agama, kita nak menegakkan yang benar-benar. Kita kena cakap dengan lembut. Satu. Dan kita kena rasa kalau kita cakap mengambil faedah agama dulu dia. Dengan syarat kita mesti cakap dengan lembut. Kalau kita kata kita cakap dengan lembut pun, dia jadi lagi terbakar, dia jadi lagi kuhajar, dia jadi lagi cakap kasar. Elok kita diam. Tinggalkan dia. Takut pula kau jadi rosak akidah lagi, Ustaz. Haa, ya. Takut. Ini takut. Kita jangan rosakkan akidah orang. Tak kena dia dah geram kan. Dia dah geram. Apa kena yang kau baik ke? Dia kata. Tak adalah aku ajak kau semayang. Daripada kita cakap itu, dia tak apa. Aku semayang pun tak dapat apa pun, dia kata. Haa, ni rosak kita. Kau semayang miskin berapa ke dana? Kau punya aku duit? Dia kata. Aku tak semayang tengok. Aku ada kereta. Aku ada rumah besar. Aku ada harta benda. Aku ada gini. Kau semayang dapat apa? Ini boleh rosak kita tau. Ini boleh mutat tau cakap ni. Kita boleh rasa dia cakap dengan emosi, kita boleh rasa emosi dia menghilangkan akal dia, kita boleh rasa dengan emosi dia menyebabkan murtadnya dia tinggalkan. Pada keadaan kita benar, kita nak cakap benda, kita tahu benda kita ini benar. Allah akan beri kita setinggi-tinggi syurga, rumah dalam syurga, kedudukan dia sangat tinggi. Mahligainya tinggi, dikedudukannya, syurganya tinggi. Kenapa? Atas dunia dulu, dia meninggalkan berbantah-bantah. Lepas tu kadang ada situasi, Allah takdirkan kita ni berdepan dengan orang yang bantah. Kita anggap inilah Allah nak bagi aku syurga. Tapi apa aku buat? Tinggalkan.
Walaupun aku salah atau benar, itu soal lain. Tapi bukan benda ni dia selesaikan dengan cara berbantah-bantah. Ha, sebab tu ada musyawarah. Ada musyawarat. Ada bincang. Ha, ada bincang. Kadang-kadang orang nak bincang-bincang ni, dia dah ada peluru tau dia bawa. Okey, kita tembak department ni. Ada peluru lah. Dia peluru untuk dia bantah-bantah. Okey, nanti aku cakap ni kau support. Okey, aku cakap ni kau support. Lepas tu dia tiga-tiga, tembak dia. Ada juga dalam kerja-kerja buat macam ni. Ha. Ada. Biasalah dia kerja dia tahu. Saya pernah tengok, dia sampai dengar. Dia pernah nampak depan macam saya kenal. Tahu tak berbantah-bantah ni akibat dia apa? Akibat yang kita cakap ni. Jadi kau nak syurga, mesti nak syurga kan? Mesti nak syurga. Kenapa balasan di syurga? Ini balasan di syurga ni. Kita nak mujahadah ni, nak tinggalkan membantah ni, kadang-kadang kita benar. Oh, bukan mudah. Pedih, pahit. Kenapa ni? Dia kata ni. Meninggal berbantah itu atas benar lebih sukar. Ni. Dia kata sini. Meninggalkan berbantah atas sebenar. Maksudnya kita jangan kata benar. Betul. Tapi dia suruh kita meninggalkan juga bantah-bantah itu. Lebih payah. Lebih payah. Sebab tu dia katakan mendapat akan dia akan syurga tertinggi. Adalah lebih sukar. Kita tahu kita betul. Oh tak, aku betul. Aku mesti cakap. Aku benar. Aku mesti cakap. Nak tinggalkan ni bukan payah. Ha, bukan mudah lah. Bukan mudah. Sukar. Sebab tu dia dapatkan syurganya tinggi. Allah boleh syurga tinggi. Kenapa? Kepayahan dia dalam meninggalkan bantah tu. Nak meninggalkan bantah ni rasa Allah. Tak boleh. Aku mesti cakap. Aku tak buati. Ni hati ni. Hati ni. Tapi kalau dia berjaya meninggalkan, Allah dah janji engkau dapat syurga tinggi. Berbanding dengan ni meninggal dia. Ni meninggal dia. Ni. Meninggalkan berbantah-bantah juga. Atas salah. Kita dan salah. Lebih mudah. Kita memang itu salah. Saya boleh bantah lah. Aku memang salah pun. Okeylah. Saya bantah. Jadi, lebih mudah. Sebab tu dia katakan, kalau saya meninggalkan dia bantah yang salah, saya dapat dia rumah keliling syurga. Dapat juga rumah ni. Ni. Dapat dia rumah keliling syurga. Allah bagi juga rumah. Ini rumah juga ni. Di syurga tertinggi. Maknanya dia punya balasan ni lebih bagus lah. Lebih bagus daripada balasan. Ini balasan dia lebih baik daripada ni. Lebih baik daripada ni. Kenapa? Ini lebih sukar daripada ni. Ini lebih sukar daripada ni. Sebab tu ini lebih bagus balasan dia daripada ni. Sebab tu dia nak syurga ni, dia kena lawan hati ya. Sabar, gini, taat, syukur. Tahan hati, tinggalkan mata, pedulikan. Rupanya dengan tahan ke mata-mata ni menyebabkan apa? Menyebabkan dapat lagi daripada syurga. Okey, tanya, sila. Ustaz, memantah-mantah ni, orang yang memantah-mantah ni boleh tak kita kata orang tu cerewet? Orang apa? Cerewet. Cerewet? Ya. Yeah. Maybe yes or maybe not. Tapi Imam Syafi kata orang bodoh. Itu je. Imam Syafi sebab tu kata adil. Orang mata-mata orang bodoh. Dah. Macam orang banyak songe lah Ustaz ya? Macam songe juga lah kata.
Okay. Yang bunyi. Ada ke tak kena? Macam kalau dalam mesyuarat Ustaz, kita kadang kan, yalah macam itulah kita ada argument kan. Tapi kalau argument mesti dalam dalam nada yang baik dan lembut. Very ni lah orang kata diplomatik punya. Diplomatik lah. Okay. Diplomatik. Nama pun PTG. Pegawai tak bila diplomatik. Tapi tu lah, at the end of the day, kalau dia tak setuju dengan kita pun, baik kita diam je lah Ustaz, sebab kita nak nanti kita jadi berbantah juga akhirnya, walaupun mula diplomatik kan. Tapi cakap dia diplomatik, bantai. Kita keluar, kita pun stres. Oh, stres tu. Kita keluar, kita pun, balik pun pening kepala tak hilang gitu. Kenapa? Debate ni memang rusak hati lah. Rusak hati eh. Tapi kalau kita boleh bercakap secara keluarga kan, bincang secara keluarga, okey, saya cadang gini. Orang lain kata, saya pun cadang, saya pun tak, tapi saya rasa ni cadangan ni baik, tapi saya cadangkan gini. Sebab tu dia perlu ngasih dalam pendidikan yang kita tengok kan. Kalau anak murid tu jawab salah, apa cikgu bercakap? Cuba lagi. Tak. Good try. One thing is good try. Apa cikgu cakap? Dia cakap, salah ni. Dia kata apa? Tak betul. Apa betul? Apa cikgu cakap? Tak tepat. Betul. Yes. Kurang tepat. Bukan salah. Kurang tepat. Kenapa dia kata kurang tepat? Dia nak bagi motivation pada budak ni. Keep trying. It's a good try. You jawab. You jawab, it's a good try for you. It's a good try. You ada motivation untuk mengeluarkan pendapat you. Tapi sebenarnya jawapan salah. Tapi dari segi didikan, daripada didikan, tak kata salah. Kita kata, ni kurang tepat. Betul juga, okey. Tapi kurang tepat, yang tepat tu begini. Gitu. Kan banyak cikgu-cikgu guna buat tani kan? Kalau kisah berbantah-bantah ni antara orang bawahan dengan orang atasan. Tapi kalau katalah, orang atasan, cara dia lah cara macam apa ni, one way, kuku besi lah, kuku besi. Okay, kena ikut cara saya macam ni. Tapi cara dia tu mungkin tak betul, tak relevan. Jadi dibantah oleh orang bawahan. Itu dah macam mana? Jangan bantah, cakap dengan lembut. Bos, saya ingat macam ni bos. Maybe you allow me to give a suggestion. Okay, saya saja macam ni bos. Bila tak. You have to follow me. Follow je dah habis cerita. Kenapa? Kita nak bantah-bantah. Sedangkan kita tahu benda yang kita cakap ni benar. Dan apa yang dia buat ni akan akibatkan benda yang tak baik. Tak apa. Buat je. Biar dia nampak sendiri, biar dia rasa sendiri, besok ada problem, baru tahu. Tapi ada persen kita kena kata, benda ni kita boleh buat tapi jangkaannya mungkin akan jadi macam ni. Daripada pengalaman kami, orang bawahan. Jangan ni. Dan kita dah tengok orang yang buat problem dia macam ni. Dia kata, no. I decided. We must proceed cara ni. Okay, buat. Kenapa? Engkau bayar gaji aku kena ikut. Itu je konsep dia. Kenapa kerja tu kuat bantah tak dengan Pak Arab tu? Pak Arab tu. Orang arrogant sangat. Tak meja. Jadi kena objek. Ada bangsa dia tak kisah untuk objek. Ada bangsa memang dia ajak kita untuk objek dia. Dia provoke kita untuk objek. Sebab apa? Dia nak tengok kita punya pandangan ni. Dia nak suruh kita keluarkan pandangan kita. Ada bangsa gitu lah. Ada bos gitu. Ada bos? No. This is my company. You follow me. I pay your salary. Jadi Ustaz, cerita dia maknanya it depend on dia ada parti lah. Kalau dia acceptable untuk berbantah-bantah tak apa ya. Tak bukan apa. Maknanya sampai dia sakit hati, sampai marah, sampai tak. Itu yang kita boleh kata, jika engkau merasakan boleh nak bercakap, ada faedah pada agama, mungkin pada kebaikan company, maka bercakaplah engkau dengan lembut. Supaya jangan ada bantah. Bantah ni cakap kasar. Cakap engkau boleh lembut. Jika kau rasa kau cakap dia jadi lagi gila, jadi pedik, jadi mabuk, jadi marah, jadi baling-baling file, kenapa kau diam? Okay, dah cukup. Kadang-kadang kita tak perlu bantah sebab it takes time for them to understand later kan, Ustaz? Yes.
Tunggulah sampai apa yang berlaku kemudian, nanti barulah dia nampak apa gunanya pada kita. Sabarlah. Siapa tu Abang Alim? Sabarlah Abang Alim. Ustaz, dulu-dulu orang kata bolayan je. Ah, ya, bo layan. Bo ni baik Cina. Bo ni baik bahasa Cina. Bahasa Cina, bo ni malah apa? Tidak. Jangan. Ha, tu bo tu. Okey. Mana bunti ni? Mana bunti? Sabda Rasulullah, Ustaz. 80? 79. 79. Okey. Tanda itu tolong. Tak, tak Ustaz. Itu dah sudah di yang di bawah. Oh, lagi. Okay. Dah sabda Nabi. La yastu'. Ya, Ustaz. Abdu. Okey, dah itu. Wah, where are you? Ada Ustaz, ada Ustaz. Boleh Ustaz, ya Ustaz. Tanda. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah Ustaz. Naik berpaya juga. Jangan lupa tanda. Okay. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah Ustaz. Naik berpaya dan lupa tanda. Okey, jumpa saya Putra Jaya. Facebook, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami merayu, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jika ada antara kami sakit, ya Allah, dengan rahmatmu kau sembuhkan. Jika ada keluarga kami sakit, ya Allah, dengan rahmatmu kau sembuhkan, ya Allah. Engkau lah Maha Tuhan yang Maha Penyembuh, ya Allah. Engkau yang Maha Penyembuh, ya Allah. Engkau yang Maha Penyembuh, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikan satu ini pengampun dosa kami, ya Allah. Menyebabkan kami lebih berkata Engkau, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikan kami orang taat, ya Allah. Pada segala kebaikan, ya Allah. Janganlah hindarkanlah kami daripada segala maksiat dan dosa. Ya Allah, Tuhan kami jika ada antara kami duka cita, ya Allah. Dengan ujian yang kau turunkanlah, angkatkanlah duka cita ini, ya Allah. Kerana hati kami berada dalam genggamanmu, ya Allah. Jadikan kami ini orang yang berehat dari masalah-masalah dunia dan dapat menumpukan kepada taat dan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah kami, ya Allah. Kedua kami yang banyak berjasa. Sama ada masa itu waktu kita meninggal dunia. Ya Allah, Tuhan kami ini, Engkau lindungi kami dan segala mana petaka dan bercanda, ya Allah. Tunggunya kau maha pelindung, ya Allah. Jika ada antara kami, ya Allah, pastinya berada dalam nikmat yang sangat-sangat tinggi, ya Allah. Jadikanlah kami orang syukur pada Engkau, ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba yang soleh, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah amin. Okey, jumpa lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.